Pemirsa, bakal calon anggota legislatif Bacaleg Perindo Kota Bandung gelar doa bersama untuk kemenangan Partai Perindo dalam kontestasi politik pemilu 2024 mendatang. Para Bacaleg Perindo pun berharap raihan suara nanti akan maksimal dan memiliki perwakilan kursi di setiap dapil untuk DPRD Kota Bandung. Jelang memasuki masa kampanye pemilu 2024, bakal calon anggota legislatif Bacaleg Partai Perindo Kota Bandung menggelar kegiatan doa bersama yang dilaksanakan di kawasan Linggawastu Taman Sari Kota Bandung Sabtu petang 21 Oktober 2023. Kegiatan doa bersama ini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan secara rohani bagi para Bacaleg Perindo dalam menghadapi kontestasi politik pemilu 2024 mendatang. Bacaleg Partai Perindo Kota Bandung Kiki Rudiana menegaskan, doa bersama ini untuk kemenangan Partai Perindo dalam kontestasi politik pemilu 2024 mendatang. Selain itu, doa bersama ini pun sekaligus untuk kemenangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh Partai Perindo, yakni pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ini adalah jelas inisiasi dari calon Kota Bandung untuk melaksanakan kegiatan doa bersama. Doa bersama kita semua untuk memohon sebagai insan yang beragama, untuk memohon kepada Gusti Allah, Tuhan Yang Maha Esa, untuk kemudahan kita, kelancaran Partai Perindo dalam menghadapi pemilu tahun 2024. Amin. Amin. Dan tadi sebagaimana yang sudah kita doakan bersama, semoga Partai Perindo Kota Bandung mempunyai wakil-wakilnya, baik di kantor, provinsi sampai RI. Dan semoga calon presiden yang diusung oleh Partai Perindo, dalam hal ini Pak Bapak Ganjar dan Pak Mahfud, semoga dapat meraih kemenangan pada pemilu. Para Bacaleg Perindo pun berharap raihan suara pada pemilu 2024 nanti akan maksimal dan Partai Perindo dapat memiliki perwakilan kursi di setiap dapilnya untuk DPRD Kota Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.